Karena mungkin di rumah, kalau di masjid kan gampang ada keran dan seterusnya. Betul. Di rumah kan cuma ciduk pakai gayung. Gayung, kadang-kadang kita nggak menggosoknya. Misalnya dari ketika kita membersihkan tangan, nggak kita gosok. Kalau kaki kan gampang, disiram, digosok dengan kaki yang lain. Kalau tangan kan nggak ini. Betul. Karena satu tangan pegang gayung. Nah, ini gimana nih, Ustaz? Iya, jadi yang menjadi hal yang diwajibkan dalam wudhu itu kan ratanya air kena ke seluruh anggota wudhu. Itu yang hal yang pokok. Iya. Nah, Imam Ahmad rahimahullah ya mengatakan memang beliau sendiri itu menganjurkan untuk tadrik. Tadrik itu mengusuk ataupun mengusap ya. Tadrik itu mengurut gitu. Mengurut, ya? Macam mengurutkan, jadi kan semacam digosok gitu. Itu bahasa mungkin digosok gitu kan dengan tangan supaya sebenarnya tujuan beliau memastikan air itu sampai semua ke kulit. Kulit daripada anggota wudhu itu. Iya. Karena ditakutkan memang kadang-kadang mungkin ada yang menempel sesuatu kalau sekedar disiram takutnya nggak ini gitu kan. Benar. Atau kadang-kadang kan istilah orang apalagi mama-mama itu ada ikan apa ada sisi ikan gitu kadang-kadang sisi ikan. Itu kan nggak ini gitu kan. Iya. Kalau hanya sekedar disiram kan nggak kena semuanya. Mm-mm. Jadi begini, dipastikan aja kalau memang kita di kantornya atau di rumah aja nggak ada sesuatu aktivitas yang bagaimana juga gitu kan tangan kita nggak terlalu kotor gitu kan, paling debu doang gitu. Nah kalau dengan disiramkan aja kita sudah yakin bahwa air itu sudah sampai ke semua ke anggota wudhu, permukaan anggota wudhu ya, kulit lah kita katakan begitu, ya udah sah wudhunya meskipun tidak digosok gitu, tidak digosok, tidak ditadrik tadi itu, tidak digosok kan nggak ada masalah. Tapi kalau kita untuk memastikan memang semua air itu sampai ke anggota wudhu, memang dipastikan dengan cara memastikannya itu tadi itu dengan cara digosok itu. Tetapi kalau kita memang sudah yakin benar tanpa digosok pun air itu sudah sampai ke anggota wudhu, maka wudhunya sah. Nah begitu. Jadi kalau pakai gayung tadi, bagaimana gayungnya? Ya kalau disiram gitu aja kita udah yakin air wudhu sudah merata semua ke anggota tubuh kita, ke anggota wudhu kita, ya sah. Begitu. Allah Masya Allah, terima kasih banyak, Ustaz.